Udah tenggelam ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dilepas semua. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tim SAR Balikpapan menyelidiki rekaman detik-detik tenggelamnya kapal penarik tongkang batubara di Balikpapan, Kalimantan Timur. Petugas hingga kini masih berkoordinasi dengan pihak pos angkatan laut di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dalam video ini terekam detik-detik tenggelamnya kapal ponton atau kapal penarik tongkang batubara yang diduga tenggelam di perairan Kalimantan. Diduga kapal mengalami kebocoran, kemudian terbalik dan tenggelam. Kasus ini menjadi perhatian serius tim SAR Balikpapan yang terus berkoordinasi dengan pihak pos angkatan laut di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dilepas semua. Astagfirullahaladzim. Informasi kami terima masih ada video dan atau viral untuk masalah untuk musibah langka laut. Namun sampai saat ini tim kami bersiaga 24 jam di kantor, tidak terimakan informasi apapun terkait laporan tersebut. Namun untuk SOP kami tetap mencari informasi dengan pihak terkait Lanal, Kapel Samarinda, Balikpapan maupun di daerah Kaltim dan Lantara. Hingga mencari informasi tersebut dapat. Dari Kalimantan kita beralih ke Cirebon, pemirsa. Kali ini banjir yang...